Nah, terus habis itu tuh lanjut aja sih. Marin Senpai gila, buset. Dia ya literally kayak gini lah, literally really close to this illustration. When I met Marin Senpai. Yeah, and I run towards her, I hug her, and then I stare to her booba because why not? It's big, like why it's big? Kenapa gede sangat nih benda? Gitu kan pikir aku. Aku nggak bisa guys, kayak auto fokus aja guys. Itu nggak bisa kalian tiba-tiba apa liatin tembok aja, nggak bisa guys. Itu pasti auto fokus ke situ guys. Besar sangat itu benda. Ih, karena auto aim itu dia langsung kayak dia langsung seret tangan Kobo ke dadanya. Aku juga mau. Belum nyampe. Speechless aja gitu. Maksudnya kan orang Jepang gitu ya. Kobo pikir kan orang Jepang kayaknya wah kalau melakukan hal ini kayaknya mungkin out of boundaries buat mereka, tapi kayak Marin Senpai mulai duluan, Kobo jadi mikir kayak oh, begini juga tuh. Iya kan? Biasanya Oli yang begini gitu kan. Oh, ada juga tuh yang dari JP kayak begini. Marin Senpai ternyata gitu. Terus dia abis begitu dia gantian dia sentuh-sentuh aku punya benda, guys. What the heck, aku makin speechless. Aku harus ngomong apa? Dia aja ngomong gitu. Ah, cicai. Mata lo cicai. Gua masih ada gitu. Gua kalau udah bisa ngomong bahasa Jepang, gua counter itu. Bahasa dia ini enggak bukan kecil, ini masih pertumbuhan, senpai. Mana lihat? Dame, onii-chan. Gugu kakak. Nakal. Enggak boleh, dosa. Ah, jangan haram. Nanti enggak masuk surga.